pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah atau POSPEDA ke-8 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2019 akan digelar di Kabupaten Pasuruan. Berbagai persiapan terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan demi suksesnya event tersebut. Sampai saat ini, persiapan sudah mencapai 80%. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, ketika meninjau lokasi kegiatan didampingi Kemenag Kabupaten Pasuruan, OPD terkait, dan sejumlah panitia Kamis siang. Pembukaan POSPEDA ke-8 tingkat Provinsi Jawa Timur akan digelar pada tanggal 1 November 2019 pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di Taman Chandra Wilwatikta, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dengan jumlah cabang olahraga yang akan diperlombakan 15 cabur. Kami harapkan untuk masyarakat Pasuruan, utamanya di wilayah Pandaan, ini supaya bisa ikut hadir untuk menyaksikan acara POSPEDA Pekan Olahraga dan Seni Santri Antar Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Kita saksikan bagaimana anak-anak santri dengan kekuatan kreativitasnya, inovasinya, bagaimana cara pidato bahasa Arab yang baik, bagaimana mereka punya kelebihan, kesenian, dan keterampilan. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan melaporkan. POSPEDA Jawa Timur 2019 sukses, sukses, sukses.